Bupati Bogor, kami melakukan peninjauan ke salah satu venue yang akan menjadi tuan rumah World Cup nanti. Tentunya ini menjadi bahan pertimbangan kami, di mana pertama adalah stadion utama yang akan menjadi tempat nanti pertandingan, yaitu Pakansari. Kemudian kami juga melihat fasilitas yang ada di dalam stadion ini, baik itu kamar ganti pakaian ataupun tempat kamar mandi dan jacuzzi yang menjadi keharusan daripada FIFA. Nah, memang harus ada beberapa penambahan yang belum tersedia. Kemudian nanti kami akan melihat calon lapangan latihan, baik itu yang ada di sekitar sini. Menurut informasi ada 4 di sekitar Stadion Pakansari yang nantinya menjadi tempat latihan. Satu lagi di stadion ini ada di Cibinong. Tentunya itu menjadi keharusan yang harus ada dalam venue yang nantinya mudah-mudahan bisa ditunjuk Stadion Pakansari Bogor dan sekitarnya. Hal lain tentunya menjadi catatan kami adalah jarak atau waktu tempuh dari hotel ke lapangan latihan maupun lapangan utama, itu menjadi catatan kami dan sudah disurvei oleh tim tenis kami. Kemudian berikutnya adalah keseriusan dari pimpinan atau kepala daerah setempat untuk menyambut datangnya World Cup ini. Setelah ini kami akan melihat sisa lapangan latihan yang menjadi keharusan. Kemudian juga tentunya ada catatan rumah sakit yang nanti dijadikan rujukan untuk kelengkapan daripada ketentuan yang diharuskan oleh FIFA. Rencana dari FIFA akan datang mungkin antara tanggal 10 ini, dipercepat karena kami menginginkan supaya segera FIFA dengan kami menentukan venue mana yang akan ditunjuk 6 dari 10 atau 11 yang dibidding ke FIFA. Nah, kira-kira itu teman sekalian, ada pertanyaan. Berapa waktu tempuh Pak yang ideal dari hotel ke latihan? 30 menit. Dan hasil dari Bupati laporan pada kami itu 10 menit sudah bisa sampai. Dan mudah-mudahan demikian karena memang cukup dekat ya antara hotel dengan lapangan utama. So, syukur-syukur memang ada 4 lapangan latihan yang ada di sekitar Pakansari, lebih mudah sehingga nggak terlalu jauh. Satu lagi yang tadi sampaikan di Stadion Cibinong yang akan kami lihat. Kapan sih akan kemari Pak? Tanggal 10 mereka datang, untuk kami akan rapat awal. Nanti kita tentukan tanggal berapa untuk bisa melihat ke Stadion Pakansari secara khusus ya. 10 Maret ya Pak? 10 Maret baru datang, diperkirakan. Darinya kan akhir Maret, tapi kami meminta melalui Sekjen ke FIFA untuk bisa hadir lebih cepat. Karena lebih cepat kita melakukan perbaikan-perbaikan di seluruh stadion, itu lebih bagus buat kita. Sehingga kita inginkan akhir tahun ini stadion, latihan maupun stadion utama sudah siap akan dipakai. Ya paling jeleknya Februari itu sudah siap semua. Sehingga sisanya tinggal mungkin merapikan mana-mana yang kurang. Pak, setelah peninjauan hari ini, peluangnya seperti apa Pak Bogor? Kita tidak bisa amankan peluang, semua juga ada peluang ya. Dalam hal ini tentunya sekali lagi keseriusan pemerintah daerah ini penting buat kami, baik secara khusus maupun fasilitas yang sudah tersedia. Kan kalau secara stadion utama nih sudah cukup standar ya, artinya signal seatnya sudah ada, kemudian rumputnya juga sudah memenuhi, kemudian tempat ganti pakaian, tapi hanya kurang mungkin jacuzzi atau disiapkan, kemudian tempat-tempat lain yang diperlukan dalam ketentuan bidding dari FIFA. Berarti yang paling urgentnya apa Pak? Dan fasilitas Pak. Apa? Corona udah masuk Indonesia.